attention. Amin, kita nak tanya 15 soalan. Jawab dengan pantas, boleh tak? 15 soalan. Okey, okey, okey. Kalau saya dapat jawab. Okey, suka lelaki muda ke berusia? Tengah-tengah. Berikan tiga ayat. Okey, berikan tiga ayat gambarkan diri awak. Tentang? Bagikan tiga ayat gambarkan Lana Nordin. Pantas, cermat dan juga tegas. Film seram ke romantik? Action. Okey, Instagram ke Twitter? Instagram. Okey, orang jenis macam mana yang Lana suka? Penyayang, bertanggungjawab dan juga sangat-sangat pemalu. Umur paling ideal nak kahwin? Tak tahu. Kalau hidup Lana sebuah lagu, apa judul dia? Kalau apa? Kalau hidup Lana sebuah lagu, apa judul dia? Shine Light Like a Diamond. Shine Bright Like a Diamond. Kalau Lana bukan artis sekarang, siapakah Lana? Saya seorang lawyer. Android ke iPhone? iPhone. Kalau Lana boleh jadi siapa saja kat dalam dunia ini, Lana nak jadi siapa? Macam mana? Kalau Lana boleh jadi siapa saja, Lana nak jadi siapa? Saya nak jadi siapa? Oprah Winfrey. Warna yang paling Lana tak suka? Apa? Warna yang paling Lana tak suka? Warna paling tak suka? Entahlah, semua warna saya suka. Kecuali semua warna saya suka. Tak ada warna yang tak suka. Okey, dalam semua diva yang ada di Malaysia ni, siapa yang Lana suka? Paling suka? Diva, eh? Era Fazira. Okey, beri satu ayat gambarkan Justin Bieber. Comel. Kongsikan kepada penonton Ash pengalaman paling tak best dalam hidup. Tak bolehlah. Kalau dah share tu maknanya itu cinta kot. Okey. Beri kriteria lelaki idaman Lana Nordin. Bertanggungjawab, penyayang, bekerja. Paling penting dia seorang-seorang yang beragama. Ada agama. Itu paling penting. Basic pun dah cukup dah. Okey, terima kasih Lana. Salah.